Apakah patih kerajaan Majapahit yang terkenal pasti pria? Salah. Bukan. Tetot. Masih salah. Tim B. Pasti bisa. Pasti bisa. Pak, kita nunggu sampai jam berapa sih, Pak, ini, Pak? Ya udah, 3, 2, 1. Pasti bisa. Apakah patih kerajaan Majapahit yang terkenal pasti bisa? Dua kali pastinya. Dan salah. Punya nama. Aku udah pernah. Bener gak tuh calon? Kita lihat. Patih kerajaan Majapahit yang terkenal pasti orang lain. Iya. Maksud orang lama itu maksudnya apa, Pak? Bisa dijelaskan? Orang jadi lama. Majapahit itu sekitar tahun 1200. Saya tahu. Patih, ada seorang patih yang mengucapkan sumpah palapa. Saya tahu. Itu orang yang hidup pada masa saya tahu. 1200-an itu. Ya. Kira-kira itu orang lama atau orang baru? Kalau orang baru masuk Bapak masih SMP gitu. Ya Pak, berarti tahun 2000, tahun 90-an. Di sejarah, di buku sejarah itu enggak ada kata-kata dipimpin oleh seorang orang lama. Iya. Enggak ada memang, tapi Anda bisa simpulkan. Kalau Bapak menggunakan kata orang lama, berarti orang itu masih ada, Pak. Gini, Pak. Saya coba bantu teman-teman saya, Pak. Ini, Pak. Ada istilah OKB, orang kaya baru. Nih. Ada istilah orang kaya lama. Sama-sama kaya, tapi kejadiannya baru saja ada yang situasi berbeda. Anda ini orang yang labil. Kok labil? Karena Anda tidak tahu pasti, ini baru atau lama. Ini orang kaya lama. Orang kaya baru, ini sebenarnya orang lama. Jangan dikasih penekanan yang akhirnya merubah makna. Orang kaya baru, maksudnya orang yang baru kaya. Nah. Punya harta dia baru. Itu. Kadang suka kaget. Nah. Orang kaya lama tuh udah biasa. Iya. Ada kekayaan buat dia udah dari dulu. Yeah. Orang kaya baru. Orang kaya lah. Bukan begitu, Pak. Jadi Bapak ngomong enggak usah ini ada kerutan-kerutan biasa. Ini aman. Ini maaf ya, ini aman. Enggak usah ada kerutan. Orang kaya baru. Itu orang kaya baru. Gini deh. Biar kita bisa lebih bicara masalah sejarah, oke, kita ngomongin sejarah ya. Ada orde baru, ada orde lama. Nah. Bapak masih bisa melihat kan saksi-saksi sejarah ya, orang yang hidup di orde lama dan juga orde baru. Batasnya ada, Pak. Sama reformasi. Ada, Pak. Ada. Waktu, rentan waktunya Bapak bisa ceritakan itu satu persatu. Kita masih bisa melihat orang-orangnya orde lama masih ada. Ada. Orde baru, baru ada. Reformasi ada. Kabinet kerja ada. Semua lengkap. Bapak mau yang mana? Ya. Nah, kita akhiri semangat ya. Sekarang kita lihat. Mau pilih yang mana nih? Tim B dulu. Mau yang mana, Om Denny? Yang gampang yang kali ya. Nomor berapa? Nomor 1. Oke. 5 tuh ya. Nomor 1 karena kamu satu-satunya buat aku. 5. Baik, nomor 1. Di Jepang sudah banyak pekerjaan manusia yang dibantu dengan... Mereka kayaknya harus ke Jepang ini, Cak. Dengan apa dong? Apa dong? Apa? 3, 2, 1. Apa-apanya? Ya, robot aja mau gak mau. Robot. Sudah banyak pekerjaan manusia yang dibantu dengan robot. Apakah itu jawaban? Robot. Salah. Aduh. Pertanyaan, Pak. Di Jepang sudah banyak pekerjaan manusia yang dibantu dengan... Dibantu dengan motor. Baik. Motor tuh istilahnya tuh penggerak. Iya, kita lihat ya, berarti jawabannya motor. Apakah di Jepang sudah banyak pekerjaan manusia yang dibantu dengan motor? Kita akan buka. Di Jepang sudah banyak pekerjaan manusia yang dibantu dengan... Hidup mati. Bukan mati hidup. Kita harus mempertahankan mati hidup. Hidup mati.
Pak. On off. On off. Aturannya dari mana on off? Gigi berapa itu? Untuk mundur. Tabrak dia, aku mau tabrak. On. Harus kenapa harus on off? Hidup mati, Pak. Off on. Kenapa? Bisa juga. Saya tanya. Cahaya hidup dulu atau mati dulu? Saya tanya, orang pergi dulu atau pulang dulu? Pergi dulu. Kenapa kok PP itu pulang pergi? Kebiasaan aja, Pak. Nah. Tapi kita menggunakan kata-kata itu yang lazim digunakan. Lah, Anda on, yang... On, off. Lah, Anda alasannya tadi on dulu baru off. Logikanya dari mana? Pulang dulu apa pergi dulu? Anda toh tetap ngomong pulang pergi. Robot itu nyalanya nyala dulu apa hidup dulu? Ya mati dulu. Mati dulu. Kan listrik mati dulu. Nyala dulu apa mati dulu? Dihidupin dulu apa dimatiin dulu robot? Ayo. Ya, namanya robot itu asalnya mati dulu. Setelah dia bisa jalan baru dihidup. Oh. Ah. Pada saat dijual, posisi tombolnya switchnya ke off apa ke on? Terserah, di on juga gak apa-apa asal baterainya gak dipasang. Ya, udah, percuma aja. Kita ngelayanin orang stres. Udah nih, udah balik lagi ya. Baik, kita beri semangat, ayo. Kembali tim A. 3 ya. Kak Bedu, 12. Tiga menurun, Pak. Tiga menurun. 7 huruf. Ada berapa kotak? 7. Kotak ke-6A. Penjahat yang kabur dari penjara dan dikejar-kejar polisi. Namanya? Nyari... Ti! Nyari mati. 3, 2, 1. Ding dong ding dong. Kaburan. Apakah kaburan? Jawaban yang benar. Kaburan. Kita lihat. Bukan. Namanya kecapean gak cukup dari bawahnya kecapean. Kurang, hati suka sambungin kaburan. Kalimat tuh. Enggak, kamu tuh punya namanya Ri. Namanya... Coba sekarang, Tim B. Saya bacakan sekali lagi ya, Tim B ya. Penjahat yang kabur dari penjara dan dikejar-kejar polisi. Namanya? Nyari rumah, Pak. Nah. Pulang kabur, Pak. Penjahat yang kabur dari penjara dan dikejar-kejar polisi. Nama nyari rumah. Nah. Kenapa hargai jawaban kita dong, Pak? Enggak, tapi mohon maaf. Anda pikir penjara itu kos-kosan, dia enggak betah cari tempat. Oh, sembarang. Pikir soal di sini normal-normal. Kita lihat. Penjahat yang kabur dari penjara dan dikejar-kejar polisi. Namanya? Tring. Namanya disebut. Supaya semakin banyak orang yang tahu supaya gampang tertangkap. Diumumkan DPO namanya, daftar pencarian orang. Iya, disebar kemana-mana. Nih, Pak. Biar gampang carinya. Nih. Nama sebar begitu. Anda bisa melihat kepandaian dalam orang seperti ini. Ya udah kalau Bapak merasa pandai jelaskan. Ya. Maksudnya disebar. Loh. Anda tahu DPO? Iya tahu, pencarian. Tahu saya tahu. Itu bukan hanya nama kadang-kadang, fotonya juga ditempel di mana-mana di polsek. Ditempel, Pak. Ditempel itu, Pak. Disebar di seluruh Indonesia, apa yang tahu bisa melaporkan. Mm. Kalau Anda melihat orang ini, berarti Anda bisa melihat. Iya. Laporkan ke kantor polisi terdekat. Iya. Kalau tidak ada kantor polisi terdekat, Bapak kan Anda ngomong namanya. Mendekat. Berarti nggak pakai foto dong, Bapak cuma ngomong namanya. Ya paling nggak namanya disebar, masa namanya disebar pasang fotonya dong. Ayo ini namanya siapa? Namanya disebar. Masih ada 2 soal nih, Tontong. Masih 2 soal. Kita berikan kesempatan, mau pilih yang mana? Tim A dulu. Empat. Empat menurun, ada 5 huruf. Yang keempat A. Ini. 5 huruf. 4 menurun. Ya, A. Gampang sekali. Masakan yang diberi bumbu dan garam akan jadi? Masakan yang diberi bumbu dan garam akan jadi lapar. Lapar. Nah. Ini lapar. Nih. Lapar kan, kayaknya enak nih jadi lapar. Lapar. Apakah jawabannya lapar? Makanan, masakan yang diberi bumbu dan garam akan jadi lapar. Apakah itu jawabannya? Tring. Oh.
masakan yang diberi bumbu dan garam akan jadi? Akan jadi masakan yang diberi bumbu dan garam akan jadi lezat, nikmat. Ramai. Udah, orang udah jadi masakan kasih bumbu sama garam lagi. Gimana? Ramai, yakin tuh ramai. Ramai. Akan kita lihat apakah masakan yang diberi bumbu dan garam akan jadi ramai. Salah juga, kagak ada yang dapat poin. Iya, lebay, bisa jadi lebay. Kita langsung buka ya. Masakan yang diberi bumbu dan garam akan jadi setelah yang satu ini. Ini chef nih, coba chef nih. Chef, ya. Eh, masak, Pak. Terus dikasih apa, chef? Hah? Kasih apa? Bumbu. Garam apa? Garam. Biar apa? Biar berat.